Banyak nih di antara kita yang mengabaikan pentingnya kesehatan mata. Padahal mata yang sehat, impian kita semua. Ternyata mata rusak bisa terjadi karena kebiasaan buruk kita sehari-hari. Makanya aku mau berbagi tips nih, supaya mata kita tidak mudah rusak. 1. Jangan membaca sambil tidur. Membaca sambil tidur membuat mata kita harus bekerja ekstra. 2. Jarak membaca jangan terlalu dekat. Berjarak sekitar 30 cm saat kita membaca. 3. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A bisa menjaga kesehatan mata kita. Kalau terus memperhatikan kesehatan mata, kita sendiri deh yang merasakan manfaatnya. Selamat mencoba, teman.